Okay. So itu adalah berkenaan dengan iman di sisi orang asing. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan iman ataupun Allah di sisi orang asing. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui perkara ini. Cuma terakhir dalam masa 10 minit yang ada pada saya ni, slide yang terakhir sekali, terus pergi kepada dua slide yang terakhir. Sedikit perbandingan di bawah tajuk perbandingan. Ayat tu. Okey, besarkan. Tekan bagi-bagi keluar semua. Okey. Kita dah tengok tadi tauhid rububiyah ni kan, di sisi Allah di sisi orang asing ada apa? Ada bahagian tauhidnya lah kan. Bawah tu tak ada masalah sangatlah. Okey, adanya tauhid rububiyah, adanya tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat menjana tauhid uluhiyah. Settlelah iman di sisi orang asing ataupun iman terhadap Allah di sisi orang asing settle, sempurna, tak ada masalah lagi dah. Dia tak perlu cari lagi dah. Betul tak? Okay. Tapi di sisi setengah aliran ilmu kalam, mereka percaya tauhid uluhiyah. Kemudian mereka percaya dalam berkenaan dengan Allah kan, di sisi mereka, mereka mengatakan apa? Tauhid tu apa dia? Ma'rifatullah, mengenali Allah. Betul tak? Sifat-sifat Allah yang wajib, yang apa semua tu, dengan apa? Bil barahin al-aqliyah. Dengan itulah maksudnya, dengan perbincangan logik, dengan perbincangan aqliyah tu akal lah bahasa kita, tapi yang bahasa moden sikit logik. Okay? Dengan perbincangan tauhid mereka yang dapat dikesan oleh mereka berdasarkan pada logik akalnya ialah 20 sifat. Okay? Dan itu adalah apa? Tauhid mereka. Selesai, habis. Kalau itu tauhid mereka, atas tu ada apa? Tak ada apa-apa. Kosong. Kekosongan. Eh, betul ke ustaz? Saya tengok diorang semua yang jawab kita kan. Okey. Tengok yang selepas ni. Okey. Lagi-lagi. Okey. Tauhid rububiyah, okay, ma'rifatullah. Tauhid di sisi al-mutakallimin, okey, ialah apa? Ma'rifatullah, dengan mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Berdasarkan kepada apa? Apa kita sebut tadi? Bil barahin al-aqliyah. Dengan itulah perkataan yang digunakan. Dengan hujah-hujah akal. Hujah-hujah logik. Terhenti di situ. So, vacuum ke atas. Kosong. Vacuum inilah yang diisi oleh itu. Itu apa dia? Ini adalah sufiyah. Sufiyah dia mula dengan syariat. Syariat buat ibadat. Buku-buku syariat sufiyah menunjukkan syariat ertinya sembahyang seperti mana Nabi sembahyang. Di saf yang pertama, di waktu yang pertama, itu syariat. Okey lah, itu apa salahnya ustaz? Memang tak salah pun. Yang naik atas, tarikat. Naik sini bawa ada kesilapan sedikit. Tarikat artinya ikut seorang, jalan seorang syekh, seorang guru. Situ dah ada sedikit kekeliruan kerana ada sahaja guru-guru yang mimpi-mimpi-mimpi, macam-macam dia nampak dalam mimpi dia, yang bersalahan dengan wahyu Allah sama ada Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Lagi teruk dia pergi kepada hakikat. Tahap yang tinggi sedikit hakikat, dan akhirnya hakikat maknanya mengetahui hakikat sebenar kewujudan ni. Okey, maknanya apa sebenarnya yang ada? Itu mungkinlah di situ nampaknya, walaupun nampak orang kepala kat sini, dia akan nampak juga ada juga binatang kat sini, contohnya kan. Okey. Kita nampak orang aja, dia nampak tak ada lagi. Okey, wallah alam macam mana dia nampak tak ada. Okey. Okey, dan akhir sekali sampai ke tahap ma'rifatullah. Ma'rifat inilah yang disebutkan sebagai, banyak dia punya perkataan, dia banyak alias, dia banyak. Satu, wahdatul wujud. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah insan kamil. Okey, wahdatul wujud apa dia? The oneness of existence. Yang wujud tu satu, antara khaliq dengan makhluk sama. Sama ada dia menyerap ataupun dia naik ke atas, macam-macam lah. Apa dia panggil, tak apalah perkataan saya tak ingat lah. Tapi tajalli ke? Tajalli ataupun faid kan? So benda-benda tu lah. Okay, di situ. Dan dalam makrifat tu, kalau kita baca dalam buku-buku mereka, adanya satu proses yang kebanyakan orang biasa tak faham. Prosesnya ialah proses tak sedar dan sedar kembali. Dia sebut proses sukar. Sukar iaitu mabuk sebenarnya. Tapi saya guna perkataan elok sikit lah, tak sedar. Proses mabuk. Kemudian sahu. Sahu iaitu sedar kembali.
Jadi kadang-kadang berlaku khilaf di antara tokoh-tokoh sufi yang sampai ke tahap atas tu, dan setengah-setengah mereka mengatakan dia ni dia mabuk tapi tak sedar. Saya mabuk tapi sedar balik. Gitu kan. Okey, so itu yang datangnya banyak pemikiran-pemikiran yang melampau kat situ. Apa pun kita perhatikan, vacuum yang ada di atas ni yang sepatutnya diisikan oleh tauhid uluhiyah, bila dah tak ada, kerana apa? Kerana tahap paling tinggi ialah ma'rifatullah. Okey, dan dalam sufiah pula paling tinggi juga ma'rifatullah. So di situ adanya boleh nak klik. Cuma saya tak mahir nak klikkan dia dalam PowerPoint lah. Okay. Tapi tuan-tuan buatlah. Benda ni letaklah di atas sana. So kita akan dapati fulanun dalam masalah tauhid asy'ariyun. Dalam masalah apa? Akidahnya apa? Nampak tak? Sufiun kabirah apalah perkataannya digunakan. Tapi boleh tak kita jumpa fulanun gharibun? Tak ada perkataan tu. Salafi lah. Fulanun salafiyun alias pada orang asing iaitu gharibun. Okey. Wa huwa sufiun kabir, ada tak? Boleh jumpa. Takkan jumpa yang tu kerana dah cukup. Nampak tak? Konsep yang kita nak cuba bentangkan di sini. So, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah di sisi orang asing adalah satu kepercayaan. Okey, yang cukup sempurna. Okey, kenapa dia jadi tak sempurna di sini? Kerana mereka ambil daripada falsafah Greek Yunan yang diterjemahkan pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i pun mengatakan jazai apa fi balasan saya ataupun hukuman saya. Bahasa Melayu saya ingatlah. Hukuman saya pada orang yang mengambil ilmu kalam ialah mereka disebat, diletakkan di atas keldai dan ditawafkan sekeliling kota. Dan dikatakan inilah jaza, inilah hukuman orang yang meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali ada satu kitab, nama dia Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Okey, tahan orang awam. Iljam tu pakaikan apa dia panggil? Kuda dia pakai kat luar tu, tahan, tarik, tahan orang awam daripada belajar ilmu kalam. Okey. Kalau seorang profesor di UKM pun, Profesor Abdul Fattah Harun, Dr. Abdul Fattah Harun, dia dalam bidang falsafah dan tauhid ni, panel JAKIM pun dalam kelas dia pernah mengatakan ilmu kalam hanya khas sesuai dibincangkan dalam peringkat-peringkat yang tinggi sahaja. IPTA, IPTS okey, awam tak boleh. Dan memanglah betul pun, kita balik kampung, datang seorang atuk, tok lah tok, nenek tu kata tok nak mengaji sikit lah kan, nak ulang kaji. Ulang kaji apa? Ulang kaji tentang tauhid. Apa dia kan? So dia kata-katalah susah sikit nak faham ni kan, tentang wujud Allah ni. Okay, macam saya pun tak sempatlah nak belajar dengan dia, dia nak belajar dengan saya, tapi sepatutnya saya kena belajar dengan dia lah kan. Maknanya dia akan sebutkan kita nak ulang kaji sikit ni. Rupa dia ulang kaji tentang wujud Allah, lawannya tiada, lawan itu ini, akhirnya Allah tu ada. Ha, macam tu. Okay, so itulah dia yang dia belajar berpuluh-puluh tahun agaknya, ataupun berbilang tahun. Sedangkan itu hanyalah akan menyemarakkan lagi vacuum yang ada, kekosongan yang ada. Dan menarik lagi, apa dia? Benda tu. Sebab tu senang saja kalau orang yang nak datang membawa syariat, tarikat, hakikat, makrifat ni senang dekat sini. Okay? Ataupun di sisi ahli mutakallimin yang bermazhab asy'ariyah. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kenapa pula ustaz nak ni? Ini bukan Allah di sisi orang asing kan? Ini di sisi orang yang tidak asing. Kita mengatakan, kita kena tahu apa dia? Yang betul dan kena tahu yang tidak betul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu je. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, kita dah tahu dah, alhamdulillah. Kita okay, jalan yang maghdubi 'alaihim dan dallin pun kena tahu juga. Itu antara dalil yang digunakan oleh ulama kita supaya kita tahu yang benar dan tahu yang tidak benar sekali, supaya jelas yang benar kepada kita dan jelas juga yang tak benar kepada kita untuk dihindari. Wallahu a'lam, saya rasa itu sahaja. Cukup lah kot 10 minit.